Pemirsa, rumah singgah pasien Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dibuka dan digunakan oleh masyarakat umum. Peresmian rumah singgah pasien Muhammadiyah ini diresmikan langsung oleh Bupati Sleman Kustini yang juga mengapresiasi serta mendukung program perserikatan. Rumah singgah pasien Muhammadiyah diresmikan oleh Bupati Sleman Kustini. Rumah singgah merupakan satu layanan sosial dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk pasien rujukan yang pengobatannya tidak rawat inap atau sebagai tempat transit. Rumah singgah pasien Muhammadiyah ini memiliki fasilitas 8 bed, ruang tunggu, kamar mandi, dapur, dan ambulan Muhammadiyah yang tidak dipungut biaya apapun. Usai peresmian berlangsung, Bupati Sleman Kustini menyampaikan apresiasi atas adanya rumah singgah pasien Muhammadiyah dan mendukung program ini agar dapat berkembang dan dapat menjadi rujukan bagi pasien-pasien di luar daerah istimewa Yogyakarta. Saya mengapresiasi sekali bahwa ada di DIY, khususnya bertempat di Kabupaten Sleman, di Kapanewon Melati ada rumah singgah pasien Muhammadiyah. Ini sangat membantu kepada masyarakat yang perjalanan jauh, Mbak. Karena dengan perjalanan jauh, terus kadang-kadang di rumah sakit terus 2 hari periksa lagi, 12 kali, memfasilitasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Sehingga kami mendukung program ini dan semoga nanti rumah sakit singgah Muhammadiyah ini, pasien Muhammadiyah ini bisa berkembang dan menjadi rujukan pasien-pasien yang di luar Kabupaten Sleman. Sangat bermakna untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan tempat singgah, yang ketika mereka itu kebetulan harus periksa di rumah sakit khususnya Sarjito dan tidak selesai pada 1 hari tersebut dan masih akan dilanjutkan pada hari berikutnya, maka butuh tempat untuk istirahat. Apalagi kalau memang justru berulang kali ke rumah sakit dalam durasi waktu yang dekat, sementara jarak atau rumah tempat aslinya pasien tersebut jauh. Dan ini kan pasiennya paling banyak justru dari Kebumen, dari Purwokerto, juga dari Pacitan, artinya dari luar Yogyakarta. Dan harapannya ini memang terus dapat dikembangkan layanan semacam ini. Ini adalah program dari Majelis Pelayanan Sosial PWMDIY bekerjasama dengan Layismu dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja Gamping dan juga semua komponen persyarikatan. Gitu. Elmariana Asrul Saptono memberitakan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.